Saya bermula dekat warung jual goreng-goreng sebenarnya. So dari situlah buat yang ayam gulung tu sampai dah ada ejen. Kemudian bila PKP tu, order dah semakin teruk, makin turun. Dan pada masa tu sebenarnya saya punya modal dah habis lah. Saya dah tak ada modal langsung. Tu yang dapat idea nak start ayam tempayan. Assalamualaikum. Saya Hisam bin Abdul Hamid, berasal dari Keluang Johor, sekarang berniaga ayam tempayan serkam di Bandar Hilir Melaka. Sebelum ni kita jual ayam gulung frozen sebenarnya. Lepas tu kesan PKP tu sale pun dah down. Isteri saya dia cari inspirasi, dia tengok dekat YouTube, dapat idea jual ayam dalam tempayan lah. Masa awal tu, saya ambil masa 2 minggu baru saya dapat tempayan. Nak cari tempayan baru, susah. Kalau ada pun dia yang tipis tau, risiko senang pecah lah. Kita dapat second hand, kita beli satu dan kita buat R&D tu lah. Saya tengok dekat YouTube macam mana dia orang potong tempayan tu untuk dijadikan kepada dapur lah, senang cakap kan. Saya potong dekat belah bawah tu, kita potong saiz 1 inci kali 6. 1 inci kali 6 untuk lubang pengudaraan. Air circulation tu penting kan untuk pembakaran kan. Jadi kalau tak ada lubang tu, pembakaran tu tak sempurna lah. Penutup memang paling mudah kita beli dulang. Cari dulang. Mula-mula kita study pasal ayam pasu. Cuma bila kita tengok, kerja dia berat. Sebab satu tempayan kita boleh bakar terus 10 ekor. Kan? Daripada segi ekonomik, productivity dia lebih bagus lah. Dari segi kos, arang pun kita dah jimat. Sebab kalau kita pakai pasu, kita kena pakai arang yang banyak untuk banyak pasu. Tapi kalau pakai satu tempayan, kita pakai satu kali dan dia terkurung dalam tu, haba dia. Ala-ala konsep oven lah. Sebelum saya berniaga makanan, saya seorang salesman. Saya jual penapis air. Okay, kemudian saya bermula dekat warung jual goreng-goreng sebenarnya. Nasi goreng kan. Bila kita nak jual mahal lebih daripada harga biasa, orang dah start bising. So dari situlah dapat buat yang ayam gulung tu. Kemudian bila bisnes dah okey, ayam gulung kita buat sampai dah ada ejen. Dekat KL kita ada 4 orang, kat JB ada 2 orang. Kemudian bila PKP tu, order dah semakin teruk, makin turun. Tu yang dapat idea nak start ayam tempayan. Dan pada masa tu sebenarnya saya punya modal dah habis lah. Saya dah tak ada modal langsung. Seorang kawan bagi saya modal. Dia merupakan share partner saya lah pada masa tu. Kita buat deal. Kemudian dia bagi duit dan kita usahakan lah. Saya dengan Umar kita buat R&D, buat ayam, lepas tu kita buat bakar, try buat dia punya sos. Dan kita bermula jual ayam tempayan dengan sambal hitam tu saja. Senang cakap masa tu dah tak ada pilihan lah. Kita kena mula sesuatu juga untuk survive lah kan. So PKP dan itu yang bermula dekat tepi jalan tu. Dan kita bermula seminggu sebelum Ramadan 2020 tu. Dan masa Ramadan tu alhamdulillah, tak sangka hampir 14,000. Terus terang cakap, resipi ni orang rumah saya yang buat R&D. Dan orang rumah saya ni dia ada satu, Allah bagi dia kelebihan, lidah dia sangat sensitif. In order tu nak dapatkan sesuatu tu, dia kata kicap ni kena tambah sikit. Kita rasa sama je. Tapi dia, kicap ni kena lebih sikit. So daripada situ saya dah SOP-kan dah sebenarnya untuk rempah perap ni. So sebab apa kita nak, kalau boleh kali pertama awak datang, awak dapat rasa tu. Bila datang balik, nak dapat rasa yang sama. Kita tak nak dia lari. That's why saya dah SOP-kan kita punya rempah ni. Bahan utama untuk perap ayam tempayan, kita guna serai, bawang putih, kemudian mix herb, herba campuran. Dalam ni ada oregano, parsley, rosemary, serbuk lada sikit, kemudian garam,
ada gula, kemudian sebut perasa. Empat kicap ni memang tak boleh ubah brand. Kicap ikan, yang ni brand dia. Kicap pekat, Jalin. Lepas tu kicap gambar sotong ni. Dan Lee Kam Ki, kicap cair. Memang tak boleh tukar brand. Bahan ni bila kita dah blend all together, kita dah dapat ni lah. Inilah hasil dia. Satu kemestian dekat ayam tempayan. Ayam tempayan sekam ni kita mesti guna ayam yang segar. Which means hari ini disembelih dan kita bersih dan kita perap. Okay. So untuk ayam tu kita mesti kelar sikit. Ni kita dah bersihkan lah, kita dah buang isi dalam dia kan. Ni kita kelar kat sini sikit. Kalau perasan lah, kat sini sikit dan juga belakang sikit. Kenapa kena kelar? Sebab kita nak bagi proses masak tu lebih cepat dan juga rempah tu lebih serap. Biasa saya akan pakai satu sudu untuk satu ekor. Itu dia punya SOP dia. Satu sudu untuk satu ekor. Ayam yang kita guna, saiz 1.4-1.5. Kalau kita pakai yang lebih besar, dia akan mengambil masa lebih lama. Kalau kecil sangat, senang rentung. Dah siap. Tada! So, ayam yang dah perap ni, kan, kita akan masukkan dia dalam plastik. Setiap satu ni berasingan, pastikan dia buang angin tu. Mengurangkan apa kepada dia punya apa tu pembiakan apa tu germs. So, kita belajar dengan Mardi sebenarnya. Macam mana dia orang macam mana teknologi untuk keep ayam tu fresh dan kita simpan dalam freezer sekurang-kurangnya 12 jam. Sebab apa? Nak mengekalkan dia punya kesegaran. Sebelum bakar, apa yang kita buat, kita pastikan ayam dah defrost lah. Dan kita akan guna S-hook ni. Kita nak gantung dia, kat mana nak cucuk? Kat sini. Let's go. Sebelum tu, kita dah hidupkan api dulu lah tadi kan. Yang penting arang ni, kita pakai arang kayu bakau. Itu antara rahsia dia. Sekarang bukan rahsia lagi lah. Sebab arang kayu bakau ni dia ada satu aroma yang special untuk ayam kita. Kita gantung dalam. Dalam proses dia masak tu, kita akan nampak air menitis tau. Air menitis. Lepas tu, bila kita goyang macam ni, dah tak nampak ada air menitis tu. Tinggal ada minyak. Itu tanda dia dah masak lah. Kalau awak perhati kan, ada dua saiz tau. Tempayan. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ni, 1.5 jam ke 2 jam. Kalau yang besar ni, 3 jam. Dan juga dia makan, kena letak arang yang lebih lah. Tempayan saiz ni, kita boleh bakar sekali 10. 10 ekor ayam. Kalau yang ini, kita boleh bakar 15. Kita tutup dan kita akan biarkan dia dalam sejam, baru kita tengok balik. Okay? 45 minit kita dah bakar kan? So, waktu ni memang waktu yang akan menggoda jiwa. Menggoda sebab apa? Bau dia start naik tau. Bau bakar tu. Saya memang selalu mendapat kunjungan daripada orang sekeliling sebab mereka trace kat mana datang bau ni. Itu antara penarik dia lah. So, kalau anda berada di sini, anda akan perasan satu bau yang mesti anda nak cari ni. Kita duduk kat serkam. Okey, kita duduk kat serkam. So, itu yang kita cakap, why not kita namakan ayam tempayan serkam. Dan alhamdulillah nama tu lekat sampai sekarang. Kita dah pindah bandar hilir pun kita bawa lagi nama ayam tempayan serkam tu. Bismillah. Tengok eh. Kalau anda perasan, saya goyang ni, dia dah tak nampak air jatuh tau. Dia tinggal ada minyak aje. Dah masak tu. Kita tak akan biarkan dalam tempayan sebab kalau kita biar dalam tempayan, nanti dia kering. Jadi, kita simpan dalam thermal bag macam ni. Okay, kita simpan dalam ni. Untuk dia apa keep warm lah. Supaya dia maintain suhu dia tu. Dan maintain dia punya juicy. Macam tu. Dalam ni, insyaAllah 1 jam masih hangat lagi.
kalau dekat kedai kita, kita ada buat dia set dengan nasi dan juga kalau memang nak pepah, maksudnya nak makan ayam sahaja pun boleh. Ha, so kalau ayam seekor macam tadi tu kan, ayam seekor harga buat masa ni RM35 sahaja. Buat masa ni sebab apa? Sekarang kos up and down kan. Ha, jadi buat masa ni RM35 termasuk dengan 3 sambal tau. Untuk set nasi, kalau yang single set RM19.90 sahaja. Okey, kita ada set lain. Kita ada couple set RM39, jimat RM80 kalau beli dua. Dan juga kita ada set lembayung. Set lembayung ni ada ayam separuh, nasi tiga dan juga ada air tiga. Okey, inilah dia set talam, ayam tempayan dan nasi lembayung. Set ni RM45 sahaja. Ada ayam separuh, nasi tiga, ada sup, ada keropok, ada sayur dan ada tiga sambal utama kita. Okey, sambal ayam tempayan, sambal merah dan juga sambal asam kerisik. Set ni juga ada tiga air tau. Dan air tu korang boleh free refill. Jadi yang dah tengok tu, mail dia datang. Jemput dia datang sini dekat Bandar Hilir, Melaka. Okey, kita dekat Jalan Gereja. Dan kalau nak buat tempahan, kita lagi suka. Kita buka setiap hari bermula jam 11 pagi sampai 5.30 petang. Untuk maklumat lanjut, korang boleh follow kita punya TikTok, boleh follow kita punya IG, boleh follow kita punya Facebook, Ayam Tempayan Serkam. Wow! Itu trademark abang.